Oke guys, balik lagi di Sender TV. Kali ini Sender TV akan menghadirkan informasi dari dunia olahraga. Tapi jangan lupa buat kalian untuk like, komen, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak tertinggal berita terbaru dari Sender TV. Dalam laga lanjutan Eredivisie di pekan ke-17, kali ini ada PSV Eindhoven melawan Excelsior. Ya, PSV Eindhoven unggul terlebih dahulu melalui Luke de Jong pada menit ke-13. Skor 1-0 untuk keunggulan PSV. Tak berselang lama, tepatnya 4 menit berselang, Luke de Jong berhasil memasakkan gol keduanya dan membawa PSV unggul 2-0. Kali ini PSV Luke de Jong berhasil memasakkan gol pada menit ke-17. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, PSV tidak mengendurkan selangan, dan alhasil, pada menit ke-69, Luke de Jong berhasil mencetak hat-trick dalam pertandingan ini dan membawa PSV Eindhoven unggul 3-0. Pada menit ke-82, Sanchez Fernandes berhasil memperkecil ketertinggalan Excelsior menjadi 3-1. Ya, skor 3-1 ini bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Dengan kemenangan 3-1 ini, maka PSV Eindhoven berhasil mengamankan 3 poin dan berada di puncak klasemen dengan perolehan 51 poin dari 17 kali pertandingan dan 17 kali menang dan tidak pernah kalah. Sedangkan Excelsior berada di peringkat ke-14 dengan perolehan 17 poin dari 17 kali bertanding, 3 kali menang, 8 kali seri, dan 6 kali kalah.